Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah, apa khabar semua sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi alhamdulillah, hari ini saya akan mengupas iaitu di antara 5 ataupun 6 yang menyebabkan orang tak suka pada kita ataupun orang benci pada kita, ya. Jadi hari ini saya akan mengupas. Saya bukanlah orang yang nak mengajar, ya. Saya cerita ni untuk memberi pengajaran kepada saya juga dan juga pengajaran kepada mereka yang mendengar. Jadi kita cuma berkongsi saja sebab inilah pengalaman saya yang saya hadapi, ya. Ketiga bila mana saya menguruskan pelihara rumah tangga dan juga kita bersama dengan masyarakat, ya. Kadang-kadang sebab apa kita tengok balik orang benci ataupun orang tak suka pada kita, kita semak balik. Kadang-kadang bukan orang benci pada kita, cuma orang benci pada sikap dan juga diri kita sendiri yang tidak respect kepada orang. Ada elemen-elemen yang penting yang dalam diri kita yang menyebabkan orang jadi orang jadi macam Allah, menyampahnya tengok muka dia, meluatnya tengok muka dia. Kadang-kadang tengok muka kita satu hari pun orang jadi rimas dah. Kalau orang yang paling orang suka sekali bila tengok muka dia, walaupun muka dia tak cantik, tapi dia ada satu aura yang boleh menyebabkan orang jadi sayang pada dia, orang suka pada dia. Jadi kita kupas pada malam ni, iaitu pada hari ini, iaitu yang pertama sekali yang orang tak suka pada kita, iaitu yang pertama sekali yang saya highlight kat sini pengalaman saya lah, iaitu yang pertama sekali kuat merajuk. Mungkin orang tak suka pada kita kuat merajuk. Sikit-sikit nak merajuk, sikit-sikit nak merajuk, kan. Asyik nak merajuk je kerja dia. Kadang-kadang kita dengan kawan kita sendiri pun contoh-contoh buat muka, kan, merajuk dan sebagainya. Kita jadi annoying. Sifat ini kita kena elakkan. Kuat merajuk, kuat terasa. Yang ni kalau boleh kita elakkan. Kadang-kadang kalau member kita suka bergurau kasar, jadi kita jangan jadi orang yang cepat terasa ataupun kuat merajuk. Yang ni kita akan dibenci oleh orang. Orang akan pulaukan kita. Yang kedua pula iaitu kuat melaga-lagakan orang. Ada tak di kalangan sahabat-sahabat kita yang kuat melaga-lagakan orang? Contoh, yeah, aku nak beritahu kau ni, apa nama tu, si Hasnah tu dengar cerita dia ngorat suami awak. Jadi pada ketika itu dia melaga-lagakan kawan-kawan dia kepada kawan-kawan dia yang lain. Itu tidak elok lah. Sebab pernah berlaku pada zaman Rasulullah dulu, seorang sahabat Nabi suka melaga-lagakan sahabat ni dengan sahabat yang lain. Jadi Nabi tegah, Nabi marah, Nabi kata jangan kamu laga-lagakan mereka, ya, tidak baik. Jadi kita jadi seorang yang pendamai. Yang ketiga pula iaitu kuat berkata lucah. Yang ni banyak sangat. Kadang-kadang kita ada banyak grup WhatsApp, kawan-kawan kita suka cakap benda lucah. Kadang-kadang hantar gambar lucah, hantar gambar porno dan sebagainya. Yang ni boleh menyebabkan kita jadi benci korang tu. Kita jadi benci kepada mereka yang suka bercakap lucah. Kadang-kadang bila gurau sikit, ada je benda lucah nak keluar. Ini yang paling pantang sekali lah. Kalau boleh kita elak kalau benda lucah ni. Bagi saya, contohlah bila kita bergurau sikit, bila kita melepak sikit dengan kawan kita, mesti ada satu benda, perkara lucah yang akan keluar daripada fikiran sahabat kita tu. Jadi kalau boleh kita elakkan. Yang ni kita elakkanlah. Kod ada kalau kawan-kawan kita yang suka sebut benda lucah ataupun benda hantar benda lucah, yang ni paling tidak direspek oleh Allah Ta'ala dan juga makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Tidak boleh kita lucah. Okey, seterusnya pula iaitu yang keempat, kuat gembang. Kuat gembang ni apa? Iaitu kuat menipu. Tipu kawan. Kadang-kadang dia mengatakan bisnes dia maju, padahal bisnes tak maju pun sebenarnya dia banyak menipu. Dia kuat menipu. Dia yang dibenarkan menipu dari segi hukum syarak, yang pertama sekali kita nak tipu, iaitu isteri kita. Bila mana pada ketika itu kalau dia masak tak sedap, kita kata-kata sedap. Nak menjaga hati dan perasaan dia. Yang kedua pula iaitu kita nak mendamaikan kedua-dua pihak, kita perlu menipu. Dari segi hukum syarak tu dibenarkan, dari segi hukum syarak. Tapi kita janganlah terlampau menipu.
Menipu ni kadang-kadang satu benda yang orang akan meluat tengok kita, orang akan benci tengok kita. Dan seterusnya pula iaitu kuat menyakat. Mungkin di kalangan kaum-kaum kita kuat menyakat. Kadang-kadang ada yang suka menyakat sehingga kan terpaksa kawan itu left group. Terpaksa kawan dia tadi terasa dengan dia sebab kuat menyakat, terpaksa left group. Dulu saya pun kuat menyakat juga. Jadi kita kena elak-elakkan daripada kuat menyakat dan kuat gurau. Kadang-kadang gurau yang melampau, menyakat yang melampau pun boleh menyebabkan jadi annoying dan orang tidak suka kepada kita. Jadi berhati-hati dengan apa nama tu, sakatan kita tadi ataupun perkara annoying yang kita buat tadi. Jadi menyebabkan orang meluat tengok kita. Ya, kadang orang menyampah tengok kita dan orang tak akan percaya pada kita dah. Dan seterusnya pula iaitu kuat menunjuk-nunjuk. Kadang-kadang dia suka menunjuk-nunjuk. Kadang-kadang dalam Facebook dia suka tunjuk isteri dia yang cantik, anak dia yang cantik, anak dia yang bijak. Yang ni kalau boleh kita elakkan. Kadang-kadang orang tengok annoying. Walaupun itu hak privasi sendiri, tapi kita kena berhati-hati dan juga menjaga hati dan perasaan orang lain. Kadang-kadang kita suka tunjuk kebahagiaan kita dalam Facebook. Kita suka tunjuk kebahagiaan kita dalam media sosial. Kadang-kadang orang jadi meluat dan juga jadi annoying. Kadang-kadang suami isteri yang baru berkahwin, tiba-tiba dia buat satu caption, moga bahagia sampai ke jannah. Lalu dia peluk isteri dia kita. Lalu dia peluk isteri dia dalam handphone tadi, dalam gambar tadi, dalam Facebook tadi, dan disebarkan dalam media sosial. Maka pada ketika itu boleh menyebabkan fitnah kepada orang dan jatuh pada dosa besar. Walaupun sah dari segi hukum syarak perkahwinan tersebut, walaupun suami isteri, tapi tidak digalakkan sebab boleh menimbulkan fitnah. Jadi orang jadi meluat dan orang jadi tidak suka. Ya. Dan juga kalau boleh kita jangan terlampau menunjuk-nunjuk benda yang kita ada. Rumah kita, kereta kita, rumah besar, kereta besar, isteri besar, semua nak tunjuk. Kalau boleh kita elakkanlah benda yang saya beritahu tadi supaya kita semak balik diri kita, kita reset balik benda yang orang tidak suka pada kita. Kadang-kadang bukan orang tak suka pada kita, tapi sebab kerana perangai kita yang menyebabkan jadi annoying dan orang jadi benci pada kita. Tapi percayalah, walau bagaimana keadaan sekalipun, kita kena berubah perangai kita. InsyaAllah sama-sama kita berubah, dan saya juga akan berubah. Kadang-kadang saya sendiri pun dibenci oleh orang. Kadang-kadang ada orang yang sayang pada kita dan juga kadang-kadang ada orang yang benci pada kita. Kita tengok balik, ramai ke orang yang sayang kepada kita dan berapa ramai pula orang yang benci pada kita. Kita semak balik, kita ambil satu surat ataupun satu kertas, kita tulis apa yang orang benci pada kita. Sebab apa? Sebab kerana bau badan kita ke? Sebab kerana kita ni kuat gurau ke? Sebab kerana kita ni selalu cakap kasar ke? Kita list balik. And then lepas tu kita reset balik, kita ubah slow-slow, kita ubah sikit-sikit. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku mohon padamu, kau ubahkanlah perangai mazmumah aku ini, sifat mazmumah aku ini. Tanamkanlah ke dalam hatiku sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, yang disukai oleh semua makhluk dan disukai oleh Nabi SAW. Tapi kita kena ingat, walaupun seramai mana orang benci kita, tapi kita kena yakinlah bahawasanya, kita kena tunjuk bahawasanya Allah Ta'ala dan Rasul itu dan malaikat itu sangat menyukai kita. Itu yang lebih utama, ya, berbanding dengan makhluk Allah SWT. Sedangkan saya nak beritahu kat sini, sedangkan bila kita buat perkara kebaikan pun orang tidak suka dan orang akan benci. Ya, kita tengok balik sekarang ni, macam contoh Ustaz Ebik Liu, perkara kebaikan yang dilakukan, tapi ramai yang tak suka, ramai yang mencemooh dia. Sedangkan perkara kebaikan yang dilakukan, kita tengok balik, kadang-kadang contohlah macam saya sendiri pun, bila saya buat kebaikan, orang akan pandang rendah pada kita. Orang terlampau memandang rendah pada kita. Ya? Kadang-kadang orang terlampau bangga dengan orang yang belajar di luar negara, orang yang belajar di situ, orang yang belajar di sini, orang yang dapat PhD. Ya, orang sanjung orang yang begitu. Sedangkan orang yang belajar rendah, orang tidak pandang langsung. Maka janganlah kita pandang dengan pandangan yang begitu. Maka kita kena ubah balik pandangan tersebut dengan pandangan yang baik, seperti mana pandangan daripada Allah SWT, juga pandangan Nabi SAW. Jadi insyaAllah moga kita menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasul, yang paling penting, dan disukai oleh makhluk-makhluk Allah SWT, dan disukai oleh lautan-lautan, benda yang berada di lautan ataupun benda yang berada di langit. InsyaAllah moga kita menjadi panduan dan juga pengajaran kepada kita. Dan insyaAllah
Semoga kita berjumpa lagi pada vlog ataupun video yang akan datang, insya-Allah. Dan kita reset balik apa yang orang tidak suka pada kita dan apa yang orang suka pada kita. Jadi insya-Allah jangan lupa subscribe dan like, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.